Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bi tarkil manahi wa fi'lid da'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala
هادي وأصحابي الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan segenap jiwa kita, kita sungguh-sungguh untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Tidak hentinya di setiap khutbah Jumat, khatib kembali berpesan, kembali berwasiat, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita. Karena pesan ini bukan hanya untuk jamaah hadir saja, tapi juga kepada khatib sendiri. Dengan jalan ketakwaan inilah Allah semakin hadirkan pintu-pintu gerbang hadirnya kemudahan. Karena dengan jalan ketakwaan ini pula lah Allah akan semakin hadirkan pintu-pintu jalan terang dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Maka marilah sungguh-sungguh kita jalankan seluruh perintah-perintah Allah sesuai dengan petunjuknya. Dan juga kita tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Tinggalkan segala bentuk maksiat dengan segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara prinsip yang sangat mulia dalam agama Islam ini adalah senantiasa kita berhusnudzon billah, berprasangka yang baik atas segala ketentuan, atas segala ketetapan yang Allah hadirkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung dengan persangkaan hamba-Nya kepada-Nya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hamba-hamba yang berharap kepada-Nya dan juga tidak akan menyia-nyiakan amalan dari hamba-hamba yang beramal. Allah pasti akan memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hujah-hujah, banyak sekali hadis maupun firman-firman Allah atas penjelasan dari tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ada pula yang dijelaskan, ya masya Allah, dari pengaruh prasangka ini sangat memberikan dampak yang luar biasa terkait dengan keselamatan kita dunia dan akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sanadnya Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu ta'ala anna 'inda dhanni 'abdi bi." Sebuah hadis yang mana diawali dengan ya, "Yaqulullahu ta'ala." Artinya ini adalah sebuah hadis qudsi, hadis yang derajatnya sangat tinggi ya setelah Al-Qur'an. "Yaqulullahu ta'ala." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Anna 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku sangat tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku. Maka sejauh ini bagaimana diri kita menjaga prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita dihadirkan berbagai ujian, berbagai persoalan hidup kita? Apakah justru kita semakin sambat, protes, mengeluh, bahkan sampai naudzubillahnya kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau selama ini kita masih belum bisa menjaga prasangka itu, maka wajar jika yang hadir kepada kita bukanlah yang baik-baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang senantiasa berbuat kebaikan, memancarkan energi kebaikan, walaupun seberat biji zarah sekalipun. Artinya apa? Sangat halus, enggak tampak sekalipun. Ya. Ada yang mengartikan biji sawi, ada yang mengartikan zarah itu ya biji atom, sangat halus sekali. Maka prasangka pun juga bentuk dari ya amaliah kita yang tak tampak tapi sangat berdampak. Ketika kita punya prasangka enggak baik kepada Allah, maka yang datang adalah ya, yang enggak baik, yang enggak baik. Maka ayat lanjutannya adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita pancarkan yang baik-baik, yang khairan yarah lah yang akan terjadi.
Allah akan dekatkan yang baik-baik. Kalau yang kita prasangkakan adalah yang enggak baik, maka syarra yaralah yang akan menghampiri kita. Ketidakbaikan itu pun akan menyertai kita. Hadirin jamaah sidang jumaah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain juga masyaallah disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah azza wa jalla." Ini lagi-lagi hadis qudsi ya. "Qala Allah azza wa jalla." Berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah azza wa jalla, "Anna 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan falah." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau ia bersangka baik kepadaku, maka untuknya lah kebaikan. Wa in dhanna syarri falahu. Kalau ia bersangka buruk, maka untuknya lah keburukan. Masya Allah. Maka kondisi nasib kita, kondisi keadaan kita saat ini sejatinya tergantung dari seberapa banyak kita ini prasangka baik kepada Allah atau justru sebaliknya. Jadi bagi seorang hamba ya, ketika mendapatkan apa yang ia persangkakan kepada Rabb-nya, misal ia bersangka baik kepada Allah, maka Allah ya misalkan meringankan bebannya, ini prasangkanya, Allah mengampuninya, Allah menerima taubatnya, Allah mengangkat derajatnya, Allah memuliakannya, maka hal itu pula lah yang akan ia dapatkan. Dan barang siapa yang memiliki prasangka atau perasaan yang justru kebalikan dari itu, maka hal itu pula yang akan ia dapatkan. Seorang hamba akan mendapatkan apa yang ia sangkakan. Kalau ia bersangka baik, otomatis dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau ia bersangka tidak baik, maka ia akan mendapatkan ketidakbaikan. Meskipun Allah kirimkan orang-orang yang dekat dengan kita ini menguji kita, sejatinya itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Karena itulah caranya Allah mendidik hati kita, menguatkan derajat kita, mengasah mental kita untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari sahabat Jabir radhiyallahu an, ia berkata, "Tiga hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku mendengar beliau bersabda." Jadi ini sangat penting sekali. Ini pesan yang sangat ya Masya Allah luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 3 hari sebelum beliau wafat. Apa pesan beliau? "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yasilu billahi dhanna." Janganlah salah seorang dari kalian wafat melainkan ia bersangka baik kepada Allah. Masya Allah. Saking pentingnya pesan ini sampai-sampai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan ini di detik-detik, di hari demi hari sebelum beliau menjelang ajalnya. Maka oleh karena itu wajib bagi kita, bagi seorang hamba, untuk terus memaksakan diri kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita senantiasa mencari hikmahnya. Pasti ada sisi baiknya atas segala hal yang Allah hadirkan kepada kita. Kenapa? Karena kalau justru kita tidak bisa menjaga prasangka kita, ini justru akan menjadi dosa untuk kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ittanibu katsiran minadh-dhanni inna badadh-dhanni ismun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka jangan sampai ya kita merasa bahwa hal-hal yang menimpa kita ini adalah bagian dari ketidakbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang Allah hadirkan untuk hamba-Nya itu sudah pasti yang terbaik bagi Allah untuk hamba-hamba-Nya. Karena bisa jadi kalau kita terus diberikan yang enak-enak terus, yang nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita seringkali lalai, kita tergelincir dari ya limpahan nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Dan jangan sampai pula kita merasa karena banyaknya dosa kita yang begitu berat dan besar sehingga kita tidak mau justru untuk menghalangi diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Padahal tidak ada dosa yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala apabila kita sungguh-sungguh untuk mendekat dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberatkan bagi Allah untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Apabila ia memohon kepada Allah, maka Allah akan beri siapa saja yang meminta kepadanya. Bahkan sampai ada sebuah hadis ya, Masya Allah, ini yang sangat masyhur.
Allah itu maha pemalu. Allah itu sangat malu kepada hambanya. Apabila ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya sambil mengucap ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ini artinya apa? Apabila ada seorang hamba yang berdoa kepadanya kemudian mengangkat tangannya, ia pulang kembali dengan tangan hamba. Artinya apa? Allah tidak ijabah dari doa-doanya. Artinya Allah itu maha pemberi, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha kasih, Allah itu maha ya Rahman, ya Rahim, penuh dengan pengasih, penuh dengan penyayang kepada kita. Maka sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka mudah bagi Allah, tinggal berkata jadi maka jadilah. Maka ini perlu untuk kita perhatikan, khususnya dalam kesempatan khutbah kita kali ini. Bahkan ini pula yang harus kita tekankan, bahwa berbaik sangka kepada Allah itu juga harus dibangun dari bagusnya amalan-amalan kita, rutinitas kita, kebiasaan kita. Karena apabila amalan kita senantiasa justru tidak baik, na'udzubillah, hal itu yang akan menjadi penghalang diri kita untuk senantiasa menjaga prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya ada istilah menyebutkan gerbak in gerbak out atau diamond in diamond out. Apa saja yang kita masukkan ke dalam jiwa kita, apa saja yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, kalau berupa diamond, berupa hal-hal yang baik-baik, maka yang keluar itu otomatis adalah yang baik-baik. Spontannya kita merespon atas segala sesuatu yang Allah hadirkan adalah yang baik-baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau selama ini yang kita lihat, yang kita dengar, lingkungan kita senantiasa memasukkan ke dalam jiwa kita yang gak baik-baik, otomatis kalau kita sedang tertimpa sesuatu, yang keluar secara spontan adalah ketidakbaikan kita. Maka bagaimana seorang bisa berbaik sangka kepada Allah kalau ia sendiri justru tidak mau mendekat kepada Allah Sang Sumber Kebaikan? Maka marilah senantiasa kita menjemput rahmatnya Allah dan juga senantiasa menjemput ampunannya Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh kita bertaubat dan nasuha kepada-Nya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan bahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang mukmin mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang luas ampunannya, sejatinya bersamaan itu pula kita juga harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sangat keras siksanya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hijr ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih." Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang hamba juga senantiasa rutin untuk bercermin dalam diri, untuk senantiasa memaksakan diri, untuk menasihati ke dalam diri kita sendiri, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, memperbaiki amalannya sehingga berbuah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Maka pintu untuk memasuki amalan yang mulia ini, untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, adalah dengan jalan bertaubat dengan sepenuh kejujuran kita kepada Allah. Taubatan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, taubatan yang terlahir murni dari hati kita, berharap hanya mendapatkan rahmatnya Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah keberhasilan dan kebahagiaan kita sungguhnya berasal. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kita untuk kita senantiasa taufik, untuk senantiasa bertaubat, memperbaiki amal dan berbaik sangka kepada-Nya.
dan kita memohon ampun dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita lakukan secara terang-terang maupun secara diam-diam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ilal maghfirati rabbil alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa na'udhu bika min azabil qabr wa na'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazan wa na'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa na'udhu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udhu bika min ghalabatid dayni wa qahril rijal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa anzil as-sakinata 'ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Aqimish shalah.